briefing karena setelah itu harus melakukan sesi foto di depan billboard pemain yang sudah disiapkan oleh panitia pelaksana. Dan kita lihat kiri ke sebelah sedang bingung dengan tas dan dengan jersey merah, tapi celana yang sama dengan kaos kaki merah sudah melakukan sesi foto. Sudah di stadion Mini Garuda. Tidak lupa si ganteng dari Pondok Jati Bung Ojel yang juga masih setia menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Ambang Amal Bakti yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bingung FC. Baik, kembali kepada kedua kesebelasan untuk bisa mengambil gambar atau melakukan sesi foto di depan billboard pemain. Kesebelasan Bingung regenerasi pemain yang juga dilakukan oleh kesebelasan Bingung pada penyelenggaraan turnamen kali ini akankah berimbas positif dengan pencapaian prestasi dari kesebelasan Bingung FC. Yang kita lihat kesebelasan Amba sudah melakukan sesi foto, dan untuk itu Bos Arif silakan untuk berhubung. Ya, saudara penonton, sangat menarik jalannya pertandingan di babak yang pertama yang akan mempertemukan kesebelasan Ambang Amal Bakti dari kawasan Ceger Jurang Manggu Barat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, di mana tahun lalu kita ketahui Ambang merupakan tim yang juga berhasil menjadikan. Sebaliknya, dan kembali kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan ya Amal Bakti Bang untuk bergabung bersama kami ke Stadion Mini Garuda. Duit sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan saudara penonton, Ambak coba mengancam sisi kiri pertahanan kesebelasan Bingung, tetapi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam surat dilakukan Ambak membangun serangan, berhasil diantisipasi pemain Bingung. Pelanggaran saudara dilakukan pemain dari kesebelasan Ambak, tembakan bebas untuk kesebelasan Bingung FC. Lakukan sudah, kita saksikan kini bola dalam penguasaan Akbar. Akbar bekerja sama, berikan kepada kompatriotnya, habis berikan umpan kepada Rijal yang dicari. Baru mulai. Bola berhasil diantisipasi dengan baik. Terjadi perebutan bola, dimenangkan pemain dari kesebelasan Ambak. Dari kaki Alan, masih Alan, berikan umpan kepada kompatriotnya Haryanto. Ke belakang berikan kepada penjaga gawang Perry. Perry lepaskan umpan melambung, berhasil diantisipasi oleh Arif Suga. Arif Bingung lawan Amal Bakti. Kepada Ambon, lepaskan umpan terobosan Rijal yang dicari. Oh, masuk kami Patoni, tetapi terlalu keras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih dalam tahap celduk larangan kekuatan dari masing-masing lawan kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama ini, di mana saudara penonton melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh kedua kesebelasan. Saya yakin sebuah tontonan seru dan menarik, dan laga ketat dan alot akan terjadi pada pertandingan antara Bingung dengan kesebelasan Ambak. Ada Liga 2 persiapan matang yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, khususnya kesebelasan Amba. Sadar lawan yang mereka hadapi adalah salah Bingung satu lawan Amal Bakti turnamen dengan segudang prestasi. Kita lihat saudara penonton, Amba menekan, berhasil diantisipasi, dan kini gempuran dilakukan Bingung dari kaki Ambon, tetapi baju merah kembangan, baju putih merah Pondok Aren. Arif Suga berikan kepada Patoni, datang Rijal, tetapi kembali kita saksikan bersama Bingung kembali melakukan gempuran dari sisi kiri pertahanan Ambon. Ambon berhasil, dan oh saudara penonton, sebuah tembakan voli yang sebenarnya coba dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bingung, tetapi kita lihat saudara penonton, Rijal
Ada weh, sama aja ini. Betul abangku. Siap, siap. Untuk mengancam gawang kesebelasan Ambak pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan ini terangan gawang saudara bagi kesebelasan Amal Bakti. Kita lihat pokoknya sama nih sama kiper, pokoknya lebar-lebar begitu dah. Kesebelasan Bingung Arif sudah berhasil melakukan sebuah antisipasi, bekerja sama berikan kepada Akbar. Kembali kita lihat Ambak melakukan gempuran dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Bingung. Sebuah kombinasi permainan yang cukup baik. Badik nanti tanggal berapa dia? 7 kalau enggak salah. Tetapi bola dia bertahan diri Perdi. Perdi bekerja sama berikan kepada Reja. Bahaya saudara penonton. Tapi kan kesempatan kesebelasan ada. Tetapi masih cukup disiplin. Oh saudara, serangan yang juga sudah mulai dilakukan pemain dari kesebelasan Ambak. Ya betul. Yang dimanajeri oleh Bung Eko pada pertandingan babak yang pertama ini juga sempat membuat lini pertahanan kesebelasan Bingung ketar ketir, tetapi beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Haryanto masih melebar dan tidak tepat sasaran. Sudah sama-sama menciptakan dua kesempatan kedua kesebelasan yang bertanding di menit awal babak yang pertama, dan kembali terjadi perebutan bola di tengah dimenangkan pemain kesebelasan Ambak dari Tati Reja. Pelanggaran saudara kita lihat dilakukan kapten tim kesebelasan Bingung Rijal. Tembakan bebas sudah dilakukan dan melebar ke sisi kanan pertahanan Bingung. Bola kini dalam penguasaan Raga. Bekerja sama. Oh, sebuah kombinasi permainan yang cukup baik juga diakhiri dengan ya, sebuah tembakan yang cukup baik, tetapi beruntung akurasi. Ya, sama Bang Wahyu 11-12 dah. Sasaran gawang yang dikawal oleh Andi dan selamat sementara kita lihat ini pertahanan kesebelasan Bingung mengancam kembali. Bingung dari kaki kita terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh kita, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ambak terjadi dari sisi kanan pertahanan mereka melakukan sudah kembali terjadi tentang bola. Pelanggaran saudara dilakukan pemain kesebelasan Bingung. Tembakan bebas untuk kesebelasan Amal Bakti cadangan terjadi. Baru balik kerja dia. Tampil menekan di babak yang pertama kesebelasan Ambak, dan kini mereka berpotensi mengancam gawang kesebelasan. Ya, godel. Dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi, Dani mundur beberapa langkah kepada siapa bola diarahkan. Berikan umpan cukup baik saudara, dan kembali kini bola dikuasai Alan. Lepaskan tembakan tetapi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bingung FC. Selamat sementara ini pertahanan kesebelasan Bingung, dan kita lihat kini Aldo bekerja sama kepada Akbar. Masih Akbar kuasai bola, lepaskan umpan panjang berikan kepada Patoni. Terlalu keras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi. Celeduk larangan penjaga gawang. Ada Patoni Denis, ada Arif Sutsuga, Happy Boy, ada Ambon, Portuda, banyak bang, ada Piwi, ada Hapit. Yang siap tersungguh di stadion Mini Garuda, sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal. Dan kita lihat kini kesebelasan Ambak dari kaki Alan berhasil diamankan tetapi gagal. Kita lihat saudara sebuah tembakan keras yang dilepaskan pemain Ambak terblok oleh pemain bertahan Bingung yang kini coba melakukan counter attack dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Amal Bakti. Randy Baba tidak mau. Ya betul, persija ya Pak. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bingung. Arif yang Dejan di Cibinong bang. Sudah berikan umpan kepada Pak Tony, berhasil melepaskan diri. Oh, sangat disayangkan sebuah umpan tarik yang dikirimkan oleh Pak Tony terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan. Diki saudara penonton, salah satu gelandang kreatif yang dimiliki kesebelasan Ambak, berikan umpan kepada Alan. Alan kembali out, kali ini terlepas bola dari kontrol pemain dari kesebelasan Ambak. Lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan Ambak kembali dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Bingung, berikan umpan kepada Diki. Ya, masih Denny sudah menang bola, mendapatkan pressing dan berhasil melepaskan umpan. Tetapi ada satu pemain bertahan kesebelasan Bingung, dan kita lihat kembali gerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertahanan.
pertandingan saudara, gempuran terus dilakukan pemain kesebelasan Arab untuk bisa menggetarkan jaring gawang kesebelasan Bingung yang dikawal oleh Andi. Dari bekerja sama kepada Diki berhasil diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan Bingung dan bertek dilakukan Bingung dari pelatih Ineos. Berikan umpan kepada Arif Suga, lepaskan umpan kembali. Kita lihat terlalu tergesa-gesa saudara. Penampilan tim yang dibesut oleh Bos Arif dari kesebelasan Bingung ketika mendemonstrasikan serangan keliru pertahanan kesebelasan Ambar, tetapi kembali gempuran mereka lakukan. Kontrol yang kurang cermat dilakukan Patoni, habis coba kuasai bola, mengangkat kaki terlalu tinggi saudara penonton pemain dari kesebelasan Ambar. Iya bang, memang untuk kesebelasan Bingung akan terjadi. Kita nantikan bersama kesempatan Bingung untuk mengubah perolehan skor pada pertandingan babak yang pertama. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan bebas. Arif Suga yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Bingung mundur beberapa langkah. Arif Suga melakukan sudah. Melebar kita lihat saudara penonton sebuah sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ambon dan akhirnya gagal. Kesempatan kesebelasan Bingung untuk mengubah perolehan skor pada ya, Bangko. Yang pertama ini sepil nomornya Bangko. Saudara kesebelasan Ambon melakukan sudah peri jatuh di kaki pemain kesebelasan Bingung, tetapi bola bertampil Randy Baba. Melebar berikan kepada Alan, masih Alan kontrol bola sejenak ke belakang, berikan kepada Dani, lepaskan crossing memasuki lini pertahanan kesebelasan Bingung. Pelanggaran handsball kita saksikan dilakukan pemain kesebelasan Amba. Tembakan bebas untuk Bingung sudah melakukan, dan kita lihat kini bola dalam penguasaan Menyos. Menyos berikan umpan kepada Rijal yang dicari, masih Rijal berhasil kuasai bola, bekerja sama berikan kepada Indra, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh kita dan kembali pakai paketan Bogor. Kita saksikan Arif Suka angkat bola kepada Patoni, dijauhkan dengan sundulan kepala pemain pertahanan Alba. Kontercek dilakukan angkat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Bingung. Kita nantikan bersama, lepaskan umpan Diki, terlepas yang cukup baik berbahaya. Oh, masih cukup ketat di pertahanan kesebelasan Bingung. Bola liar mencampiri pemain kesebelasan Alba lainnya Raka. Saudara penonton, kita lihat sebuah tembakan spekulasi yang dilakukan pemain dari kesebelasan Amal Bakti dan akhirnya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Bingung FC. Melakukan sudah angkat bola kembali umpan-umpan panjang yang menjadi senjata andalan kesebelasan Bingung. Datang support kita, lepaskan umpan kepada Patoni, masih lakukan kontrol tetapi berhasil diantisipasi. Kembali kita lihat gelandang kreatif dari kesebelasan Ambak menangin perhutan bola tetapi kali kurang cermat, dan akhirnya saudara alih-alih melakukan penguasaan bola, pelanggaran justru dilakukan oleh Dani. Alhamdulillah Bang Robi Bingung, Bingung sama Amal Bakti. Saksikan saudara penonton klik bagi kesebelasan Bingung, Ambon yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Bingung. Kita nantikan kepada siapa atau apakah yang akan kosong-kosong bang oleh Ambon. Bersiap Ambon melakukan eksekusi tendangan bebas untuk kesebelasan Bingung, lakukan sudah berbahaya dan kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ambon. Tetapi bola yang keluar lapangan kita lihat menghadirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bingung, sudah melakukan Arif Suga paskan crossing, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ambon. Dan kembali Bingung kali ini menggurung lini pertahanan Ambon. Dari tengah saudara Rijal, Rijal paskan umpan kepada Patoni, Rijal kembali. Kita lihat bersama sebuah kombinasi permainan yang merah cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Bingung, tetapi asisten wasit menangkap bendera tinggi-tinggi, pertanda offside terjadi. Dan kembali Diki, umpan panjang kali ini berhasil diantisipasi oleh Arif Suga. Menyos kuasai bola, kita lihat Bingung menentang dari tengah lapangan pertandingan, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Ambar. Kita lepaskan crossing, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Ambar. Datang support dari second line, kita lihat Menyos
Menyos, Maski Menyos, Maski Menyos bekerja sama kepada kita Rijal. Celeduk, celeduk, larangan. Pemain kesebelasan bingung, tetapi belum ada satu pun shot, ada shot on target atau tembakan spekulasi yang tepat. Enggak, Bang Robi, Liga Arem bayar media. Di babak yang pertama ini, TikToker, YouTuber, Facebooker, pokoknya bayar. Tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan bingung dan masih belum berubah kedudukan wasit tafkor kacamata imbang. Oke, makasih ya, Ces. Kita nantikan bersama saudara. Kini anggap berbalik mengancam. Lagi-lagi jual beli serangan yang juga terus dipulangkan. Celeduk, celeduk. Dari kedua kesebelasan. Tri lagi tarkam di luar. Ini baik bingung maupun kesebelasan ambang. Bayar abangku. Kalau ngeliput kita harus bayar. Dia ada medianya, Bangku. Dan kembali ambat mengancam dari kaki raka. Arif Suga datang membayang-bayangi tetapi gagal. Masih rata melakukan sebuah aksi step over. Datang Ricky dan sebuah tenang gol yang dilepaskan oleh Karyanto terblok oleh pemain bertahan bingung. Kita lihat bersama pelanggaran dilakukan pemain bingung Patoni. Tembakan bebas untuk kesebelasan ambat Randy Baba. Melebar bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kembali ambat mengancam dari kanan pertahanan bingung. Oh, sangat mudah dilewati. Bola liar mengkam kiri raka. Ke belakang berikan kepada Perdi. Lepaskan crossing berbahaya. Kita lihat beruntung saja Alan yang muncul dalam posisi blind side gagal untuk mengantisipasi umpan crossing yang dikirimkan oleh Perdi dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan ambat untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan memang kita sepakat sama-sama mempermainkan tempo pertandingan yang cukup baik di babak yang pertama. Artinya mereka melakukan penetrasi dengan cara slowly but sure alias perlahan namun pasti. Tidak terasa krusus, tetapi kerjasama apik yang dipertontonkan oleh kedua kesebelasan dan ancaman yang sama-sama dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan masih terbentuk dalam masalah klasik dalam permainan sepak bola, yaitu finishing touch. Kita nantikan bersama kesempatan demi kesempatan kali ini dihantar menghampiri pemain dari kesebelasan ya, dalam sebuah eksekusi tendangan bebas Perdi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas untuk kesebelasan ambat. Mundur beberapa langkah lakukan sudah. Kembali kita lihat kesempatan ambat dari kaki Riki. Masih Riki dan berbahaya. Kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bingung FC. Counter attack dilakukan dulu. Kita lihat Riki lepaskan tendangan tetapi kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu pemain dari kesebelasan ambat masih tergeletak di atas karpet stadion mini Garuda dan kita nantikan mampukah pemain kesebelasan ambat Fakih yang sementara berputar dari cedera yang sementara menghampirinya bangkit untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Semakin seru dan semakin menarik penyelenggaraan turnamen Liga Rakyat yang kedua tahun 2024 di mana kita lihat perburuan tiket ke babak 32 besar kembali dilanjutkan dengan pertandingan antara kesebelasan ambat yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bingung FC. Kita nantikan bersama pertandingan di babak yang pertama sementara tertunda karena satu pemain kesebelasan ambat nampaknya sedang mendapatkan perawatan dari tim medis yang memang ditugaskan memimpin jalannya pertandingan kali ini. Cuaca terik yang juga tentunya menjadi salah satu kendala bagi para pemain yang bertanding kali ini. Kenapa demikian? Karena selain mereka ini bukan orangnya lawan yang dipastikan tangguh dan memberikan yang terbaik bagi kesempatan yang mereka bela, mereka pun harus bisa menyiasati kondisi cuaca yang juga cukup terik dirasakan terjadi pada pertandingan kali ini. Dan kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama saudara. Dalam situasi apakah kita lihat bola ya Bang nomor 15 kayaknya penjaga gawang dari kesempatan ambat Perdi. Perdi mundur beberapa langkah. Cadangan Bang baru pulang kerja. Akan diarahkan lakukan sudah angkat bola lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Bingung. Songkosong. Hasil diantisipasi
dengan baik. Dan kita lihat kembali saudara penonton, kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Binyong dari kaki Bilal. Bilal melebar berikan kepada Ambon, masih Ambon, kita lihat lepaskan crossing, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Ambon. Bola lihat kembali bertampil pemain Binyong Ambon, masih Ambon, gagal Ambon untuk melewati kedatangan pemain Ambon. Dan kita saksikan Diki, Diki bekerja sama berikan umpan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat kebocoran dilakukan Ambon dari kaki, ya betul, melebar berikan umpan kepada rekannya Raka. Raka kepada ada lima pemain Portuda. Kita saksikan lepaskan umpan kepada Diki, Diki kerja sama 1-2, tetapi berhasil diantisipasi. Meskipun kembali bola dalam penguasaan pemain Ambon dari kaki Alan, Alan bekerja sama kepada Haryanto, Haryanto kembali, masih Haryanto dikepung dua pemain kesebelasan Binyong dan Tandani. Masih sulit para pemain kesebelasan Ambon untuk bisa menembus lini pertahanan Binyong dan wasit. Dari kesebelasan Ambon keluar nomor punggung 8, masuk Bati nomor punggung 21. Kita lihat bersama saudara, tidak mau ambil resiko. Manajer tim dari kesebelasan Ambon melihat cedera yang dialami oleh pemain yang di babak yang pertama, dan kembali Ambon melancar dari kaki Alan. Masih ah, di mana? Bingung di mana Bang nih? Membiarkan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan karena menghabiskan keuntungan bagi kesebelasan Ambon. Sepak pojok sudah lakukan Haryanto. Hampir-hampir saja sapuan bola yang kurang cermat dilakukan oleh pemain bertahan Binyong yang kini melakukan dan tertek dari kaki Ambon. Misunderstanding kita lihat dialami oleh pemain kesebelasan Binyong. Kembali kini Ambon menancam dari kaki pemain mereka. Binyong lawan Amal Bakti Ambon. Kepada Raka, masih Raka. Kembali sebuah aksi set over yang dikelilingi dengan sebuah tembakan yang cukup baik. Tetapi kita lihat beruntung bagi bukan Bang, ini aku udah nanya asisten wasit. Dilepaskan oleh Rata, masih mereka putus beberapa sentimeter dan akhirnya gagal untuk bisa mencari. Kita lihat diri Binyong mengancam dari kasi kita. Masih kita bekerja sama kepada Mio. Mio berikan umpan kepada Riga. Riga sekena kepada Tapi. Terjadi top duel bola udara, dimenangkan pemain Ambon dari kaki Alan. Alan ke belakang berikan kepada Dani. Alan kembali kuasai bola. Hafiz berhasil meletup bola berat pemain kesebelasan Ambon dan kembali kini menekan Ambon dari kaki Bati. Pemain yang baru masuk di babak yang pertama tetapi gagal Bati untuk melewati tendangan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Binyong. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Tensi sedang-sedang saja yang diperagakan oleh kedua kesebelasan masih membuat skor imbang yang berada di stadion Milik Garuda masih bertahan dengan skor imbang tanpa kemenangan. Pertandingan yang masih setia disaksikan si ganteng dari Pondok Adiaja dan Timur Odel yang juga masih setia menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kembali kini Binyong dari kaki Nengos terlanggar oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ambon. Tembakan bebas saudara loh, ini babak pertama kesebelasan Binyong akan mereka dapati dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ambon. Kita nantikan kesempatan emas bagi kesebelasan Binyong untuk mengubah perolehan skor pada pertandingan. Ya Bang, kemarin mah pun potbal kali. Hei, iya teh. Ini pemain cabutan teh. Yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas mundur beberapa langkah. Arif sudah 1-5 pemain dari kesebelasan Binyong sudah berada di kotak penalti kesebelasan Ambon. Mundur beberapa langkah Arif sudah bersiap. Arif sudah melakukan eksekusi tendangan bebas. 1-2-3 pemain dari kesebelasan Binyong sekaligus sudah terjebak pada posisi outside dan akhirnya kini melakukan sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Amal Bakti. Ya, kita lihat sedikit bagi kesebelasan Ambon akan terjadi mundur beberapa. Ya, buat teman-teman ditunggu yang mau ngasih tap-tap, gig-gig, boleh ditunggu ya teman-teman. Berhasil diantisipasi kembali
dirinya bekerja sama kepada Patoni. Rendy Bada, Richard kembali berhasil menangi perebutan bola. Seti persimbatan penyelamatan yang cukup dilakukan oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Ambar. Dan akhirnya bola kini dikuasai oleh penjaga gawang Peri. Peri berikan umpan alam yang dicari. Terjadi kok bola bola udara habis jauhkan bola. Bekerja sama kepada Patoni. Peri berhasil melakukan sebuah antisipasi. Rijal bekerja sama kepada kita kembali. Terjadi perebutan bola Menyos. Berhasil menangi perebutan bola. Kebelakang berikan umpan kepada Akbar. Akbar berikan kepada kita yang dicari. Kita nantikan bersama gelombang serangan yang coba dilakukan oleh pemain warna biru, ya benar. Tetapi masih kebingungan untuk bisa mengambat-ambat ini pertahanan kesebelasan Amal Bakri. Kita nantikan kembali saudara. Bangun serangan terlalu keras dan lagi-lagi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Ambar. Benar yang saya katakan, penampilan yang sangat berhati-hati diperagakan oleh kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama. Meskipun kita lihat dan kita ketahui kedua kesebelasan sama-sama coba saling mengancam dan menciptakan peluang, tetapi belum ada satu pun peluang berbahaya atau peluang dengan kemungkinan gol besar. Penontonnya pada maju. Ambar ataupun lawannya kesebelasan bingung dari kaki Reja. Masih Reja. Ya bang, dan sinyal abangku. Penonton datang support Diki. Masih Diki ke belakang berikan kepada Bati. Bati berikan umpan kepada Raja. Kembali kita lihat terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan bingung dimenangkan pemain lagi-lagi ngeprank saudara. Yo Jokener weh. Bagi pendukung Ambar masih terus diprank oleh para pemainnya yang juga masih gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Ibarat buka talengkong buat isinya rengginan, mungkin itulah perasaan yang didapat dan dialami para pendukung kesebelasan Ambar di babak yang pertama. Bagaimana tidak, banyak kesempatan dan wasit pergantian pemain. Dani nomor punggung 22 dari kesebelasan Ambar keluar masuk Egy nomor punggung 4. Yang saudara penonton, bagaimana tidak kesempatan yang juga sudah tidak terhitung banyaknya didapat dan dimiliki kesebelasan Ambar. Tetap yang menarik, belum ada satupun tembakan ataupun apapun kepada usaha kesebelasan Ambar yang tepat sasaran, minimal shot on target yang mengarah ke gawang yang dikawal oleh Andi. Kembali usaha tanpa kenalola kesebelasan Ambar untuk memecah kebuntuan di babak yang pertama. Mereka lakukan dalam sebuah tekanan tetapi berhasil diamankan oleh Aldo. Aldo kembali berikan kepada Menyos. Masih Menyos. Oh, saudara, ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ambar, Rendy Bada, dan tembakan bebas untuk kesebelasan bingung akan terjadi. Kesempatan untuk bisa mengubah perolehan skor untuk yang kesekian kalinya didapat ke tim besutan Bos Arif dari kesebelasan bingung. Oh, apa yang terjadi kita saksikan saudara. Penonton Menyos yang sedikit melakukan protes, tetapi kita lihat harus mendapatkan teguran dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan bingung saudara. Agar lakukan sudah berhasil diantisipasi Diki. Terjadi perebutan bola udara dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ambar yang kini berbalik mengancam dari kaki Gereja. Masih melakukan dribbling bola, bekerja sama kepada Diki. Masih Diki, kreativitas lini tengah dari kesebelasan Ambar. Datang support yang dibaca terlalu pelan tertahan di kaki Riga. Counter take kembali lakukan kesebelasan bingung. Sebuah pas break memaksimalkan lebar lapangan berhasil diantisipasi oleh Perdi. Perdi bekerja sama kepada Reja. Reja berikan umpan rata yang dicari. Kembali bola out keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke siapa bangku? Nanti saya salam balik. Kesebelasan bingung kini pertahanan kesebelasan Ambar. Akankah gol pemecah kebuntuan akan terjadi di menit krusial babak yang pertama untuk kedua kesebelasan? Kembali bingung dari kaki Arif Suga. Dua pemain terlewati. Setelah beberapa kali mengirimkan umpan tarik maupun umpan crossing, kita lihat kali ini Arif Suga melepaskan tembakan dari
1 menit additional time di babak yang pertama untuk kedua kesebelasan laga Super Hitman pembunuhan tiket keputaran kedua New Garuda Cup yang kedua tahun 2024 yang diketuai oleh Barangkali Jeffrey Maung yang mempertandingkan kesebelasan ambak dengan kesebelasan bingung. Akankah additional time berhasil dimaksimalkan untuk memecah kebuntuan dari kesebelasan bingung yang tidak menekan kombinasi 1-2? Kita lihat kita bekerja sama kepada Ambon. Kita kembali kuasai bola, lepaskan Trafik. Oh, saudara penonton kembali masih melebar sebuah seruan kepala yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Bingung FC dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang. Sudah hadir bos Haji Ali Imron yang punya kesebelasan Habibie Boy yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini, tetapi lebih enak menyaksikannya di panggung komentator. Kembali kita lihat saudara kesebelasan Bingung dari kaki Riga masih Riga Patoni. Oh, saudara penonton, kita lihat bersama-sama peluang terakhir yang didapati oleh Patoni gagal membuat bos Ali tersenyum karena sepakan Patoni masih melebar tipis beberapa sentimeter dan akhirnya skor 0-0 menutup laga pertandingan babak yang pertama untuk kedua kesebelasan. Dan sambil menantikan jelajah pertandingan lanjutan di babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Musik. Ya. Ini.